akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Saya sayangi dan yang saya cintai, teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya sayangi, teman-teman sekalian. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita semua yang ada di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Jadi inti dari kisah Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan menerima sholat lima waktu yang disampaikan langsung kepada umatnya tanpa terkecuali. Yang kaya ataupun yang miskin harus sholat, wajib sholat.